Mari kita sambut dengan senyum bahagia Amir beserta Bapak Yusuf Faisal dan Ibu Hetty Kusendang yang mengantarkan putranya untuk menjalankan prosesi akad nikah sesaat lagi. Saya terima nikahnya dan kawinnya Besha Abila binti Satya Bambang Pamungkas dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Bagaimana saksi? Syab, Sari, Amir dan Alfi. Alhamdulillah sudah menikahi Amir yang stok terakhir. Dan kepada Amir, kembali kamu sekarang menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi captain, ya. Karena itu, itulah captain yang baik, yang adil, bimbing keluargamu. Bunda tadinya memang rasa kehilangan tadinya, tapi ternyata justru bahagia sekali ini hari karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Bunda sekarang mendapat lagi anak. Besha Abila. Jadi tambahan anak, jadi tambah rame di rumah. Alhamdulillah. Oh, terharu, jelas terharu karena Abang Amir ini kan anak Bunda yang terakhir, tetapi ya harus ikhlas gitu. Jadi ini ketawa bukan ketawa bohongan ya, benar ya. Ketawa senang sekali. Terakhir merit adalah Bang Amir. Ya, ke depannya harapan Bunda ya mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tentunya udah enggak sabar nih. Ayo harus nyusul, harus ada cepet cucu. Amin. Amin. Bunda sendiri terus terang lupa bahwa sebetulnya Bunda nggak tahu ini pemilihan tanggal ini Amir dan Besha memilih tanggal 30 Juni ke tanggal 1 Juli. Ternyata bertepatan dengan wedding anniversary Bunda yang ke-32 tahun. Jadi Bunda juga agak kaget juga, Masya Allah gitu kan. Nah, kemarin pun pengajian juga disebutin lagi oleh Pak Ustadz, oleh hostnya. Jadi rupanya Amir ini diam-diam, dia memilih waktu yang supaya memorinya sama-sama. Jadi hari ini lagu Endless Love yang Bunda nyanyikan, itu Bunda nyanyikan 32 tahun lalu saat Bunda married. Sekarang ini Bunda fokus, tetap Alhamdulillah Bunda masih dipercaya menjadi judges, menjadi juri. Mau di Indonesia maupun di Malaysia. Jadi sampai saat ini masih, sekarang ini sudah bukan lagi untuk nyanyi yang komersil. Kata Papa, 53 tahun di dunia karir, sudah cukup. Apa yang kalian mau, apa yang Ayang cari lagi, sudah kan? Oke, jadi sekarang apa? Lebih kepada charity. Besok 6 Agustus 66 tahun, ya tentu eksistensi tadi dan harus terus maintain. Olahraga. Satu hari 3.000 langkah, ya itu sampai rumah. Dan Bunda tinju, ya olahraganya kuat sekali, ya
usia begini tidak boleh terlalu yang jam-jam itu tidak boleh. Sesuaikan dengan usia. Jadi Bunda masih berlatih dengan